Selamat datang di channel Dekal 8000. Kembali bersama Surya di sini. Di belakang ini, di belakang saya ini ada sebuah motor yang sangat amat sangat spesial banget ya. Kalian tahu apa enggak? Tahu enggak motor apa di belakang saya ini? Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu channel saya Dekal 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, kenapa? Karena kita akan mengulas mungkin satu-satunya di Indonesia motor modifan totalitas kayak gini. Oke? Ayo kita cek aja langsung motornya seperti apa modifikasinya. Let's go. Yap, inilah dia. The one and only ya. XSR modifikasi custom ya. By AMS Garage Bali. Ya, dimaafkan karena tempatnya memang agak kecil. Jadinya posisi pengambilan agak susah ya, tapi walaupun begitu mudah-mudahan kawan-kawan bisa terhibur ya, bisa melihat dengan jelas seperti apa modifikasi dari Yamaha XXR 155 ini. Jadi konsepnya motor ini sudah berubah total ya. Dari motor naked biasa menjadi motor cafe racer. Modifannya pun ya bukan kaleng-kaleng ya, benar-benar totalitas, super totalitas semuanya ya. Kita lihat aja langsung modifikasinya seperti apa. Iya. Kita lihat langsung dari bawah. Nah, ini dia. Mungkin kawan-kawan langsung lihat ke kalipernya ini. Iya, Brembo 4 piston. Terus di sini dari velg bawaannya masih dari bawaannya XXR. Terus upside down masih bawaan XXR. Bannya sudah diganti dengan menggunakan mana dia? IRC. IRC apa nih ya punya ya? IRC. Saya tidak menemukannya, tapi ukurannya adalah 140/70 ring 17. Itu dia. Terus untuk memegang si kaliper 4 piston Brembo ini, dia ada adaptornya seperti ini tampilan di sini. Cukup dengan baut L saja. Spakbor. Spakbornya ini Spakbornya ini mungkin ada yang nebak, ah itu cuma besi lalu dibikin motifnya gini. Salah. Ini semua body di motor Yamaha XSR custom. Apa namanya? Custom ini. Ini semua menggunakan full aluminium, diketok semua by AMS ya. Mantap banget. Ini di sini sudah. Terus kita lihat ke bagian headlampnya. Nah, headlampnya seperti ini modelnya. Ya, dibilang modelnya model Cyclops. Jadi karena ada garis seperti ini di sini. Kayak matanya Cyclops ya. Bukan cuman gundul gitu aja, tapi di sini dipasang pemanis ya, bentuknya bulat. Jadi biar aura dari cafe racer tuh makin kelihatan lagi. Tuh dia. Terus kita naik lagi ke atas. Nah, ini kita lihat. Kalau motor-motor biasa windshield itu biasanya pakai kaca, ini tetap masih dia pakai aluminium, cuman dibikin bolong-bolong seperti ini. Wah, keren banget ya. Nih, dengar. Mantap ya. Oke, itu sudah. Sekarang kita lihat dulu dari sektor kokpitnya. Speedometer masih di original dari XSR 155. Tapi segitiga atasnya ya sudah menggunakan punya R15 ya, R15. Terus stangnya diganti sudah menggunakan Reddit. Terus di sini stabilizer sini udah diganti juga. Terus dari sisi apa namanya? Master rem udah diganti menggunakan Brembo plus sama si ininya. Apa namanya? Sama tempat minyak remnya. Untuk sisi kanan, koplingnya udah diganti ya. Nggak jadi diganti jadi apa, Bre? Bukan ganti gimana ya? Cuman dia dijadikan hidrolis. Jadi dia ada olinya di sini. Stud penunjuknya ada di sini. Ini dia. Jadi karena dia hidrolis, maka untuk neken kopling itu nggak berat. Jadi relatif lebih ringan. Dan mengurangi efek kabel kopling putus. Terus untuk mempertegas ini aura cafe racer-nya, di sini juga ditaruh ada stabilizer di sini ya. Ohlins, saya kan punya Mogen nih kayaknya nih. Terus ini kalau kalian perhatikan detailnya ya. Ini ada di pahat nih. Dibikin motif gitu lah intinya, nggak cuma lurus gitu aja. Mantap totalitas nih. Terus ke area tangki. Ah, ini di area tangkinya. Sudah kawan-kawan lihat. Mantap. Nih, sudah kawan-kawan lihat ini tampilannya. Ini aluminium semua, terus di bagian sini ini dipahat. Ya, dibiarkan kasar gitu. Terus ditempel logo XXR.
Keren. Kalau ada yang nanya, beli tankinya kondom atau gimana? Enggak, ini tankinya nggak kondom. Dia tankinya ya di sini langsung, ya. Jadi body ini nyambung sampai ke sini, jadi satu. Unibody istilahnya kalau IMS bilang ya, unibody. Keren. Terus sampai ke sini juga, ini aluminium. Terus body ini, slotnya juga aluminium juga. Aluminium juga, di sini juga dibikin ada teksturnya ya. Jadi bukan cuma mulus, tapi dalemannya dibikin gini, detailnya juga dibikin seperti, perhatikan seperti ini. Sudah selesai? Enggak. Jadi di bagian subframe-nya si XXR ini, ya, nanti ditambahkan ini, seperti kawan-kawan lihat. Ini bukan bawaan asli dari XXR, tapi ini adalah custom, ya. Diperhatikan banget detailnya, jadi nggak cuma besi gitu aja atau dibikinkan dari plastik atau apa ya, tapi ini murni besi. Tuh, tok tok tok. Besi, mantap. Ya, seperti itu. Terus kita beranjak. Beli. Kalau seperti ini, box filter mana? Box filter masih di sini. Lalu terus akinya? Nah, akinya pindah ke sini, bro. Nih. Kelihatan ya? Ini akinya di bawah sini. Mantap kan? Iya. Terus knalpotnya juga. Knalpot biasanya kalau kawan-kawan modif itu, sini lewat bawah. Ya kan? Nah, ini enggak. Dia masuk ke sini, lewat sini, lalu keluarnya di sini, keluar di belakang langsung dua. Nah, ini ada cerita di balik knalpot ini. Jadi dari IMS ini dimal dulu bentuknya seperti apa gini kan. Lalu pengelasan proses pembuatan knalpot ini dikerjakan oleh R9. Ya, siapa yang nggak tahu R9 ya? Knalpot merek R9. Nah, mereka yang mengerjakan. Plus di batch ini IMS Garage. Seperti itu. Keren. Dari footstep masih standar, cuman di sini untuk minyak tabung minyak remnya sudah diganti Brembo. Lengan ayun masih sama. Terus untuk kaliper belakang menggunakan Brembo. Nih. Terus disc brake belakang masih standar. Nah, untuk velg belakang ini menggunakan yang lebih lebar dari standarnya. Menggunakan velg aftermarket dari Yamaha R15 yang lebih lebar. Tapi kok seperti itu velgnya? Tenang, ini dop ini bro. Nah, ini dop, ini kelihatan dari sini nih, ya. Jadi ini kayak dibikinkan rumahnya gitu ya. Jadi biar seakan-akan ini adalah monoblock. Nah, seperti itu. Tapi ini nggak monoblock kok. Ini bannya menggunakan Pirelli Diablo Superbike. Ukuran belakangnya adalah 180/55 ring 17. Itu dia. Terus apa lagi yang bisa kita perhatikan lagi? Nah, ini. Ini corongnya ada dua di belakang seperti ini. Plat nomor ada di sini. Ini lampunya ada di sini. Iya, udah ya. Terus di sini juga ada aksennya seperti ini di bagian belakangnya. Ini joknya seperti ini tampilannya. Single seat. Kalau kawan-kawan lihat ini ada area stang sama lutut itu sama. Itu udah bisa kebayang kalau bawa motor ini capeknya minta ampun. Bongkoknya minta ampun gitu ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu untuk video modifikasi Yamaha XXR 155 garapan dari AMS Garage Bali ya. Kalau nanya harganya berapa, ini terakhir sudah ada yang nawar 150 juta. Ya, murah lah hitungannya ya. Soalnya cuma ada satu aja di Indonesia. Terima kasih, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Dekalaber 1000, kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih, have a nice day. Bye-bye.